Hai guys, assalamualaikum, balik lagi di tutorial hijab 22. Di kesempatan video kali ini aku mau share ke kalian cara tutorial hijab segi 4 satin palpet kayak gini. Ini simple banget dan cocok banget buat kalian yang gak pengen terlalu ribet tapi tetap kelihatan lebih oke. Dan soalnya jika kalian penasaran bagaimana caranya aku bikin tutorial hijab palpet model seperti ini, saya langsung aja kita ke tutorial hijabnya. Pertama di sini aku menggunakan hijab segi 4 satin palpet kayak gini. Ini enak banget menurut aku, kainnya cocok banget. Ini ngeblur sih. Oke. Dan seperti biasa dibikin segitiga dulu, kemudian diambil bagian ujungnya saja seperti ini. Kemudian di bagian sini dipentulin. Bagian sini juga dipentulin. Kemudian bagian ini ditarik ke depan seperti ini. Kemudian bagian ini ditarik ke atas seperti ini. Oke. Kemudian yang ini dikesiniin. Dirapiin aja serapi mungkin dan menurut kalian udah nyaman, tinggal kalian pentulin aja di masing-masing sisi. Yang ini tadi kan ada pentungnya, tinggal kalian pentulin aja di sini, dibarengin aja pentulinnya. Oke. Tinggal sih. Oke, nggak masalah. Kemudian bagian ini dilipat aja seperti ini. Udah. Bagian ini dikedepanin seperti ini. Oke. Kemudian bagian ini dipentulin di sini. Yep, jadi seperti ini untuk hijabnya. Ini simple banget menurut aku dan cocok banget buat kalian yang gak pengen terlalu ribet tapi tetap kelihatan lebih oke. Ini simple banget menurut aku sih ya. Oke, seperti ini. Dan untuk bagian belakangnya, tips jadi seperti itu. Semoga kalian suka. Ini simple banget. Oke, seperti biasa dibikin, dibagi menjadi dua bagian seperti ini, kayak gini. Yap, seperti ini. Kemudian kayak gini. Yang satu agak pendek, yang satu agak panjang, kayak gitu. Dirapiin dulu serapi mungkin, kemudian di masing-masing sisi dipentulin. Kemudian bagian panjang ini aku tarik ke belakang seperti ini. Kayak gini kan. Kemudian yang panjang tadi aku tarik ke atas seperti ini. Yap, kayak gini. Kemudian aku pentulin lagi di bagian atas. Yap, jadi seperti ini kurang lebih untuk hijab pesta simpelnya. Ini hijab pesta satin kayak gitu. Dan ini simple banget menurut aku dan cocok banget buat kalian yang gak pengen terlalu ribet tapi tetap kelihatan lebih oke. Dan supaya hasilnya lebih maksimal lagi dan supaya hasilnya bener-beneran kece pala, di sini aku menggunakan aksesoris hijab kayak gini seperti biasa supaya hasilnya lebih kece lagi. Oke.
Yaps, kurang lebih seperti ini bener-beneran kece parah dan cocok banget, terus simple banget tapi tetap kelihatan lebih oke. Setelah ya, jadi ini hasilnya, semoga kalian suka. Dan buat kalian juga yang ini apa ya, kurang nutupin dada gitu ataupun leher kayak gitu, kalian tinggal narik aja model seperti ini, kesiniin aja biar hasilnya lebih bener-beneran kece parah kayak gitu. Kemudian kalian pentulin aja di bagian sini dan selesai kayak gini. Jadi buat kalian innernya harus lama gitu supaya lebih matching dan kelihatan lebih kece parah. Dan untuk bagian belakangnya seperti biasa seperti ini, dibikin segi apa, dibikin menjadi dua bagian tapi agak dibedain kayak gini, kelihatan kan? Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kayak gini, sama panjang. Kemudian aku pentulin di masing-masing sisi. Yang satu lagi dirapiin serapi mungkin ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian bagian ini aku tarik ke bagian belakang seperti ini. Kemudian bagian ini kan kayak gini, tinggal kalian tarik aja. Kemudian kalian pentulin di bagian sini. Yep, seperti ini. Kemudian bagian ini tinggal dikebelakangin aja. Ini dirapiin aja. Dan bagian ini dikebelakangin seperti ini. Tinggal kalian pentulin aja di bagian sampingnya. Yap, jadi seperti ini untuk model hijab satinnya. Semoga kalian suka. Ini cocok banget untuk acara ke pesta, acara ke kondangan, ataupun acara wisuda juga lebih simple. Dan ini hasilnya, semoga kalian suka. Dan untuk bagian belakangnya, yap, jadi seperti itu, semoga kalian suka. Yes, modelnya seperti ini. Kemudian bagian ini tinggal ditarik aja ke bagian belakang kayak gini. Kemudian tinggal kalian pentulin aja di bagian belakang. Yap, jadi seperti ini, semoga kalian suka. Yap, jadi itu tutorial hijabnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. Dan buat kalian juga yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe-nya. Buat kalian juga yang pengen kritik ataupun saran, silahkan komen di bawah. Tapi komen-komennya yang positif-positif aja ya. Buat kalian juga yang pengen request, silahkan komen di bawah, nanti aku bikin tutorial hijabnya. Dan so yap, mungkin itu untuk video tutorial kali ini. Semoga kalian suka untuk video kali ini. Dan see you on my next video. Bye.